yang benar. Yeah. Lang. Bikin baper, Rizky Bilar lempar kode mau kawin begini ke Lesti. Penyanyi dangdut Lesti Kejora tengah berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada Rabu 5 Agustus 2020. Lesti pun menerima ucapan. Banyak ucapan selamat serta doa dari teman maupun dari fannya. Salah satu yang spesial datang dari Rizky Bilar. Ya, namanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjadi perhatian publik. Bahkan keduanya dijodoh-jodohkan agar segera menjalin cinta. Bukan tanpa alasan, Rizky dan Lesti dianggap memiliki takdir yang sama, yakni gagal kepelaminan dengan orang yang mereka cintai sebelumnya. Mereka bahkan dengan legowo datang ke pernikahan sang mantan untuk memberikan selamat serta doa. Kini, para fans sudah tak sabar dengan jalinan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Semakin membuat para penggemar menjadi histeris. Rizky Bilar pun kini tak segan memajang foto Lesti di feed Instagramnya dan mengucapkan selamat ulang tahun serta menuliskan doa untuk Lesti. Terlebih dengan balasan Rizky Bilar saat Lesti mengomentari unggahannya. Dalam Instagramnya, Rizky Bilar mengunggah potret bareng Lesti. Ia juga menuliskan pesan dengan penuh doa. Ia berharap Lesti menjadi pribadi yang menyenangkan, bahkan sekaligus menginspirasi banyak orang. Selamat ulang tahun Dedek Lesti Kejora, semoga sehat selalu, tetap menjadi inspirasi bagi orang dan tetap menjadi pribadi yang menyenangkan, tulis Rizky Bilar dalam keterangan unggahannya pada Rabu kemarin. Lesti pun segera membalas di kolom komentar. Pelantun lagu Kejora tersebut pun mengaminkan doa yang dituliskan Rizky Bilar dalam unggahannya tersebut. Dengan tulisan yang sangat panjang, amin, tulis Lesti. Tak disangka hal itu bikin Bilar pun kembali membalas komentar Lesti yang membuat fan Leslar menjerit girang. Lah, panjang aminnya udah kayak diimamin, balas Rizky Bilar. Hal ini sontak saja membuat netizen beranggapan Rizky Bilar tengah memberikan kode pingin cepet kawin pada Lesti Kejora. Ya, dan dia pun seolah-olah siap sudah untuk menjadi imam dalam hidup Lesti. Inilah komentar sebagian netter terkait hal ini. Kan kamu imamnya ya bang? Kode. C mau diimamin. Gas imamin Kak Bilar. Kan? Tunggu kamu imamin. Kata yang lainnya lagi guys. Itulah berbagai komentar netter ya terkait unggahan dari Bilar pada Rabu kemarin dan juga kemesraan yang nampak yang terpublish, yang kelihatan, yang kita ikuti ya. Kebersamaan mereka hari demi hari semakin mesra, semakin penuh rasa sayang dan cinta. Lalu kira-kira bagaimana buat kalian? Benarkah mereka akan segera melangsungkan pernikahan tanpa proses pacaran atau pertunangan? Jangan lupa untuk kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.